Pemirsa, kapal perang Republik Indonesia atau KRI Ahmad Yani 351 membawa bantuan logistik bagi korban yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bantuan itu selanjutnya langsung didistribusikan ke setiap posko pengungsian warga. Bantuan ini merupakan hasil penggalangan dari berbagai pihak, diantaranya Pangkalan Angkatan Laut Labuan Bajo bersama instansi pemerintah dan swasta yang tergabung dalam komunitas masyarakat di Labuan Bajo dan Surabaya, Jawa Timur. Adapun bantuan logistik yang diserahkan secara simbolis kepada pejabat Bupati Polres Timur antara lain bahan makanan, perlengkapan bayi, perlengkapan kesehatan, pakaian, perlengkapan mandi, dan bahan kontak lainnya. Kolonel Laut Fadlon yang memimpin KRI Ahmad Yani 351 ini memastikan bantuan logistik ini akan didistribusikan ke lebih dari 12.000 pengungsi yang tersebar di setiap posko pengungsian. Selain itu, KRI Ahmad Yani 351 juga akan siaga di Flores apabila ada keperluan mendesak.